Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Awi dari channel Kepuangnya IT. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti jaringan 2G ke 4G. Sebelum kita mulai, ya teman-teman, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi bernama 4G switcher ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Jika belum mempunyai aplikasi, silakan download melalui aplikasi store ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Di sini kita akan merubah jaringan 2G ke 4G ya teman-teman. Nah, di sini GSM only. Kemudian kita klik aja ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan merubah ke 4G ya teman-teman. Ini light only. Kita pilih aja. Lalu kita run Wintex. Langsung saja teman-teman, berhasil kan ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.